Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini akak nak masak simple je. Senang, simple, sedap. Nak masak udang masak butter. Bahan-bahan ni memang sikit je. Jom kita tengok. Okey, ni udang. Udang dalam 8 ekor. Nanti kita bersihkan udang ni. Kemudian kita menggunakan telur. Kita ambil telur merah sahaja. 5 biji telur merah. Kemudian butter. Butter apa-apa butter pun boleh. Ini bawang putih. Cili. Cili burung sedikit. Ini cube ayam. Kita menggunakan cube ayam. Tak lupa juga kita menggunakan daun kari pulai. Itu saja bahan-bahannya. Simple tapi sedap. Udang ni macam biasa. Kita buang ujung dia. Buang sedikit ekor dia ni. Kemudian kita belahkan daripada atas ni. Kita belah daripada atas ni. Sebab kita nak ambil yang hitam ni. Taik dia dalam ni. Okey, bila kita belah ni kita boleh tarik taik dia ni. Gitu. Kita buat proses udang ni sampai habis ya. Potong. Potong ujung sikit. Potong ekor ni sikit. Kemudian kita belah tengah-tengah ni. Lepas tu kita nampak hitam tu, taik tu, senang kita tarik dia. Begitu. Okey. Kemudian bawang putih ni kita nak cincang-cincang halus. Kita nak cincang halus. Ini cili api ni ambil kat tepi rumah. Malah nak pergi kedai. Mana yang ada sudahlah, sebab cili api ni kita bukan nak banyak, sikit aje. Dalam 2 biji alalang kita ambil cili api yang ada kat tepi rumah. Kita sama juga, kita potong sampai dia hancur. Okey, 2 bahan ni nanti kita nak masukkan. Okey. Ini telur. Kita guna telur dalam 5 biji. Buangkan putih ni. Kita nak ambil merah sahaja. Kita nak ambil merah dia sahaja. Jadi, kita buang putih dia. Okey, 5 biji telur. Telur merah ni kita nak kukui dia ataupun kita nak bagi dia berbuih sikit, bagi lama sikit. Bila lama tu tak ada berketul-ketul, sebab nanti kita nak hasilkan masakan kita tu nanti telur tu macam dia hancur cumek apa cantik macam tu. Dia tak nak kasar-kasar. Jadi, telur ni kita kacau. Bagi masa sikit. Pukul. Okey. Kemudian, udang tu kita nak salutkan dia dengan tepung jagung. Kita nak salutkan dia dengan tepung jagung. Supaya udang ni nanti, dia akan rasa rangup-rangup. Salut dia dengan tepung jagung. Minyak kita tu betul-betul panas, baru kita goreng udang. Okay. Udang ni kita nak goreng dia sekejap aja. Dia tak boleh terlampau garing. Okay. Macam ni pun kita nampak tepi-tepi tu dah merah-merah tu. Okay, udang kita dah boleh balik.
Kita tak mahu dalam dia tu terlampau masak. Kita nak dia kenyal-kenyal lagi. Okey. Jangan lupa bila pastikan minyak kita tu panas dahulu baru kita masuk butter. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masukkan butter. Butter ni dalam 3 sudu. Kalau tak masuk butter ni kan tak namalah apa? Udang masak butter kan. Jadi kita kena masukkan butter. Kita kacau butter ni sampai dia larut. Larut, kita masukkan telur. Okey, kita masukkan telur. Kacau jangan henti supaya telur tu nanti hancur lembut. Cantik gitu. Okey, masukkan telur. Kacau. Okey, dah kacau. Nampak dia dah berbuih tu. Kita masukkan bahan-bahan tadi. Bawang putih, cili dan cube ayam. Kita masukkan. Kacau lagi. Kacau. Daun kari. Okey, kemudian baru kita masukkan udang. Masukkan udang. Api biar kuat. Okey, masukkan udang. Biar dia sampai macam ini. Okey. Sekarang boleh tutup api dan kita tapis udang-udang kita. Kita tunggu sampai dia betul-betul tos baru kita hidangkan dia. Kita kena tos dia dahulu. Masa dia dalam setengah jam, biar dia betul-betul tos minyak dia tu. Kemudian baru kita angkat dan hidang. Tengok. Kalau kita pergi ke hotel-hotel 5 bintang, menu ini adalah menu kegemaran. Pasti ramai yang mengorder menu ni. Jadi apa kata kita boleh buat sendiri di rumah. Seronok makan beramai-ramai bersama keluarga. Sebab kalau menu-menu yang begini, harga dia boleh tahan lah. Kan? Mencecah beringgit-ringgit. Jadi, jangan lupa ikut teknik dia betul-betul. Cara dia betul-betul mesti jadi. Kalau kita tak ikut, tak tengok YouTube ni, memang tak akan jadi. Telur ni hancur halus-halus. Jadi, kepada yang menonton, jangan lupa cuba. Dan kepada yang melihat, jangan lupa komen. Komen kat bawah tu. Share dan subscribe. Nanti kita jumpa lagi menu-menu yang terdapat di hotel-hotel. Kita buat sendiri. Kita cuba sendiri. Tengok berhasil atau tidak. Jadi, jumpa lagi di episod yang datang. Bye.